Ntar nih. Hei, jangan ganggu dia. Wah, dia kabur. Tusuk. Bum. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Jumpa lagi kita bersama. Kali ini kita bakal mainin game Legend of S, teman-teman. Jadi di Legend of S, di sini ada hero baru namanya Odin, teman-teman. Di sini gua akan mainin hero baru ini, teman-teman. Dan gua sempat beli pakai koin karena koin gua udah mencukupi ya. Dan inilah penampakan dari si Odin, teman-teman. Ya. Di sini sih hero-nya katanya cukup kuat, teman-teman. Ini tank warrior, teman-teman. Jadi semi-semi tank sama warrior ya. Dan di sini gua akan pakai kartu ini, teman-teman. Pertama gua akan pakai kartu yang ada lap steel-nya. Ya. Ini ada lap steel-nya nih, teman-teman. Di sini ada apa ya? Mengurangi 18% gerakan target lah selama 1 detik. Jadi kalau gua serang, jadi dia agak nge-slow lah musuhnya lah sedikit. Dan ini true damage, teman-teman ya. Yang berikutnya dan berikutnya. Kalian bisa lihat aja kartunya, kalian bisa contoh kartu gua yang gua gunakan nanti di dalam gameplay, teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gameplaynya. Oke, teman-teman. Oke, gua udah masuk ke dalam permainan, teman-teman. Gua masuk ke dalam rank ya. Dan ini penampakan dari hero Odin. Seperti apa sih kemampuannya si Odin ya? Keren banget, teman-teman. Gua sih udah pernah nyoba dan dia bisa mengeluarkan banyak sosok prajurit, teman-teman. Summon ya, summon. Oke, kita tunggu dulu, teman-teman, di atas ya. Sepertinya gua untuk beberapa hari ini akan mengeluarkan video konten ini ya, teman-teman, Legend of S ya. Karena saingan youtubernya sedikit. Jadi kemungkinan channel Spider Kecil akan lebih mudah dikenal di dalam konten Legend of S ini, teman-teman. Tuh lihat, teman-teman. Gue bisa ngeluarin 4 prajurit. Sini kau, lawan gue ya. Waduh, no. Mati satu. Sini lo, lawan gue. Oke. Sini. Gue bisa ngeluarin 1 prajurit. Dan gue bisa ngeluarin... Sini dong. Hey, sini dong. Aduh, no. Mati gue. Mati kau. Mati. Mantep. Mundur dulu. Oke. Kayaknya gue bisa menang deh. Ayo, sini. Maju sini. Mati kau. Apa kau? Sini kau. Gue bisa life steal soalnya. Sini lo. Apa kau? Berani kau. Aduh, dikit lagi. Matiin dong. Aduh, prajurit gue nggak berhasil ya. Apa kau? Sini. Oh, dia mundur, teman-teman. Batu banget sih. Apa kau? Ayo, sini lawan gue. Hai, prajurit. Bunuh dia. Banyak banget, teman-teman. Gue bisa summon berapa hero itu. Berani banget kau. Wow. Keren nggak tuh, teman-teman? Keren banget. Sini. Lawan gua. Kemana kau? Dikit lagi. Aduh, gak bisa. Jangan, teman-teman. Jangan maksa ya. Ntar dulu. Kita jegat dulu ya. Ini minionnya di sini, teman-teman. Sini lo kalau berani ya. Gua ngeluarin 6 hero. 6 prajurit. Summon ya sampai 6. Apa lu? Ya sini lawan gua. Kabur dia. Sini 2 lawan 1. Ayo sini. Mati lu ya. Apa kau? Hey. Wah, dia kabur, teman-teman. Wah, gua nggak lihat loh bagian bawah kita tuh. Diserang sampai dalam banget. Oh, berani kau. Wow, hero Odin wajib dibeli, teman-teman. Kita bisa mukulin towernya dengan cara keroyokan tuh, teman-teman ya. Gue bisa ngeluarin 4 prajurit untuk mengkeroyok towernya sendiri tanpa minion pastinya, teman-teman. Dan ulti terakhirnya itu ulti ketiga ya. Ulti ketiganya itu kayak nusuk tombak gitu, teman-teman.
Wow, wow, mulai rame di sini. Sini kau. Wow, 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 no, 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 no. Di sini semua musuhnya. Tidak, 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 tidak. Kita kabur dulu, teman. Kabur, kabur, kabur. No, 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 no. Musuhnya. Tidak, tidak, tidak. Hey, bantuin, hey. Oke. Okay. Hey, jangan maksa, hey. Mundur. Eh, bisa nggak ya? Bisa, 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 bisa. Gue kejar, gue kejar. Kena, 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 kena. Oke. Bisa ke, lu bisa dong, please, please, bisa, 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 bisa. Please, please, tidak. Yes, bisa. Gue balik, gue balik, gue balik, gue balik, gue balik. Oh, tidak, tidak, tidak. Di sini ada orang tadi. Oke, nggak ada, teman-teman. Apa gue live steal aja ya? Oh enggak, gue bantu tengah, gue bantu tengah, gue bantu tengah. Ini dia. Tusuk, bum, 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 mati kakau. Mati dia teman-teman. Oh tidak, 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 tidak. Biar nge-slow ya. Ini lagi. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 no, 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 no. Aduh, 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 lagi serius. Ada SMS, ada SMS lagi serius. Hey, mati dia. Ada SMS, SMS dari Indosat. Dasar pengganggu. Oke. Nah, di sini uniknya nih hero teman-teman. Ulti keduanya, kalau bayangannya mulai menghilang atau bayangannya mati, dia akan kembali lagi ke tubuh gua teman-teman dan menghasilkan darah kembali teman-teman. Itu keren banget sih. Jadi ketika prajurit gua menghilang semua, darah gua bertambah sejumlah prajurit itu. Wow, keren sekali gitu. Keren lah. Oke, langsung kita pukulin towernya. Ayo kita main cepet aja. Aduh, 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 aduh. Itu hero apa ya? Oh, mungkin magic, magic. Gua nggak punya soalnya teman-teman. Jadi gua nggak tahu kemampuannya seperti apa ya. Yang jelas sih, boom, ketusuk dia, boom, mati kau, oh, keren banget. Oke, teman-teman, maaf tadi memori handphone gua penuh dan disconnect juga dan gua mati. Kayaknya gua menerobos ini ya, menerobos markas musuh sendirian. Ah, payah sekali disconnect gitu, teman-teman. Sudahlah, biarin ya. Nyumbang satu nyawa nggak apa-apa, teman-teman. Apa ini? Tusuk. Kena tusuk dia. Tidak, tidak, tidak. Aduh, ngelek-ngelek. Aduh, aduh. Aduh, aduh, ngelek. Ngelek, 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 ngelek. Aduh, nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Aduh, 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 mati gue deh. Ya elah. Aduh, 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 ngelek, ngelek, ngelek. Gue benci deh kayak gini ngelek-ngelek, apa sih? Gue bisa loh menang loh tadi loh. Kalau nggak ngelek. Oke. Mau nggak mau lah ya, kita harus balik dulu teman-teman. Bagus sekali. Mati semua teman-teman gue. Sini kau. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Mau maju gimana? Itu sakit banget sih. Ih, sakit banget itu. Ajay. Itu MMB sakit banget archernya. Aduh, darahnya tinggal seiprit, teman-teman. Gue balik dulu, balik dulu. Wah, nggak bisa, teman-teman. Soalnya kartu yang gue pakai, teman-teman, ini bukannya full tank, teman-teman. Tapi ya, warrior lah. Full warrior kayaknya, teman-teman. Bukannya full tank ini. Gue pakai. Tunggu-tunggu ya. Oke, kita abisin minion dulu teman-teman. Penting ya, karena bisa naikin ini teman-teman, level ya. Naikin level. Oh, ini dia archernya. Mati kau. Sini kau. Ini archernya ngeselin nih. Mati. Mati archernya. Ini lagi magic. Aduh, sini kau. Jangan kabur. Jangan kabur ya. Gua bisa ngeluarin beberapa prajurit. Ini keren banget, sumpah hero-nya keren banget.
Keren banget, keren banget. Wow, gila. Gue baru pertama kali lu ngeliat hero kayak gini. Oke, kita buka atas aja. Langsung keluarin ya. Ayo prajuritku, pukul-pukulin. Minionnya jadi banyak ya. Kalau begini nih hero keren banget, sumpah. Pukulin. Kalau cik pukulin towernya jadi rame banget. Gue bisa ngeluarin 4 tuh. Di hutan, oh di hutan temen. Di sini ada musuh kah? Halo, ada musuh? Oh di belakang. Halo. Boom. Mati. Sakit sekali. Ini. Aduh, ini archer sakit loh, ini archer sakit loh. Archernya sakit loh. Mati kau. Ini archer sakit banget. Aduh. Ih, dendam banget gue tuh sama archer itu. Oke, gue bakal bantu bawah, teman-teman. Aduh. Si panda dikejar-kejar nih. Hei, jangan ganggu dia. Wah, dia kabur. Tusuk. Boom. Mantap sekali. Hero-nya keren sekali hero-nya. Ditusuk dari jauh loh. Oke. Santuy teman-teman, kita udah ngekill 15 ya. Santuy. Oke, di sini ada minion lagi. Minionnya pokoknya nggak boleh sampai jauh-jauh ya. Kita harus buka minion terus teman-teman. Kayaknya nih hero carry ya. Bagus buat nge-push tower teman-teman. Oke, prajurit, bantuin, pukul. Mantap sekali. Wow, ada archer. Tuh archer ngeselin tuh archer. Oke, kita ambil buff merah teman-teman. Yap. Oh, ada musuh. Halo. Dur. Ini lagi. Ini archernya ngeselin sumpah. Ayo matiin dong, please, mati, please. Ah, tidak, nge-lag. Aku nggak suka nge-lag. Ini mainnya jadi lama-lama main sendiri-sendiri nih. Gue tusuk ya. Jur, matiin. Ah, kelamaan. Cepetan, pukul. Ah, mati. No, gue baru hidup. No, gue baru hidup. Eh, mundur. Aduh, gue baru hidup. Tuh. Lawan tuh prajurit gue. Aduh. Gue harus ngumpet dulu kah? Aduh, nge-lag. Ih, gue gak suka banget nge-lag. Aduh, dikejar. Dikejar sama Archer. Tidak. Oke. Aduh, Archernya dong. Hey. Ada yang incer Archernya dong. Aduh, gue tusuk lu ya. Tusuk, boom, kena lu ya. Aduh. Ah, tadi tuh archernya sakit banget ini lagi. Hey, kamu ngapain di sini? Mati kau. Ini lagi, gue tusuk lu ya. Boom, sakit nggak tuh? Wah, ini hero wajib beli, teman-teman. Oke. Gue coba ke atas kali ya. Di atas ada vampir ya sendirian. Bisakah? Nah, halo. Dia nantangin. Mantap sekali vampir. Sini vampir. Hey, jangan kabur. Mati. Bagus. Gue harus kemana nih? Oke, kita buka tengah aja teman-teman. Waduh, musuhnya berkuasa sekali. Hey, sini, ada aku di sini. Ayo kejar. Oh, dia nggak mau ngejar dia. Ah, sini, ayo. Wah, dia ngincer minion ya. Ya udah, biarin. Oh, dia ke hutan. Ah, dia nembakin dragon. Oke. Waduh, nggak ada orang di sana. Pon ini. Halo, tusukan mau cur, kena tusuk dia. Mati kau. Ha.
Mantap juga nih si ini ya, magic ini. Oke. Apa ini? Mati kau. Apa kau? Sini, vampir. Sini kau. Waduh, gak kena. Gak bisa. Oke, kayaknya gue harus buka minion bawah nih, teman-teman ya. Kita buka dulu bagian bawah. Oh, ada musuh. Halo. Hey, tusukan maut. Dur. Mati kau. Sakit gak tuh? Ini lagi. Oke. Apa sih? Mati kau. Kecil dua-dua. Oke. Mundur. Gak bisa. Kita udah nge-kill 22. Wow. Keren banget ini hero. Warriors, attack. Kita langsung buka tengah, teman-teman. Ayo, kita buka tengah. Biarin aja tuh di bawah sibuk ya. Kita fokus tengah. Ayo. Keluarin minion, mati kau. Tunggu. Gitu loh. Ada. Ini ngeselin nih archer nih. Tolong dong, bantuin. Sini dong, please dong. Itu dia. Oke, tusukan maut. Dur. Mati langsung, teman-teman. Aduh. Tower. No. Jangan. Wah, masa kalah lagi sih? Gak boleh. Kemarin gua ketemu sama cheater tuh. Kalian bisa nonton video yang sebelumnya gue ketemu sama cheater Legend of S. Dia bisa ngilang-ngilang gitu. Aneh banget emang tuh cheater ya. Kacau. Gue baru pertama kali tuh ketemu cheater di game MOBA ya. Dengan kekuatan ilang-ilangnya. Kalau cheater mapping, masuk akal. Tapi ini cheaternya bisa ngilang-ngilang, teman-teman. Aneh banget, sumpah. Oke, kita buka dulu. Biar cepat. Di atas sibuk tuh ya. Gak mappingnya kurang bagus tuh musuhnya ya. Oke. Bye-bye. Akhirnya berhasil. Yes. Victory. Wow. Kita nge-kill 25 dan mati 5. Salah, kebalik. Kita di sini nge-kill 23 mati 5 ya, bantuin 6 teman-teman. Oke lah, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Jadi assist gua sampai 18,1. Wow. Yang lainnya ya okelah. Oke, teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini dari awal sampai habis, teman-teman. Dan terima kasih yang udah support terus channel Spider Kecil, teman-teman. Nanti gue akan mainin game yang lebih seru lagi, teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.